kita akan bahas tentang macam-macam bibit atau biasanya yang saya gunakan di lahan baru, biasanya bibit menggunakan bibit apa. Sebenarnya dari bibit porang sendiri itu ada beberapa jenis. Yang pertama bibit katak, kedua bibit umbi, yang ketiga itu bibit spora. Mungkin ada lagi dari bibit sabutan atau bibit polybag ya. Tapi yang biasanya saya sering gunakan itu yang pertama bibit katak seperti ini. Atau besarnya seperti ini juga ada. Yang kedua itu biasanya digunakan bibit umbi seperti ini. Dan dua macam bibit ini pasti memiliki kekurangan. Kita bahas satu persatu. Ketika saya menggunakan bibit katak, karena notobene-nya juga bentuknya lebih kecil ketimbang bibit umbi, otomatis kekurangannya satu. Saya memerlukan dua musim hujan atau 2 tahun untuk memanen bibit ini. Tapi kelebihannya dengan bibit yang lain, bibit katak ini lebih survive, lebih kuat terhadap jamur, terhadap serangan kutu. Yang penting kita rawat, insya Allah dia itu lebih survive dengan ketimbang menggunakan bibit umbi atau spora. Dan yang ketiga, yang kedua, yang selanjutnya, bibit ini itu hitungannya lebih menekan biaya ketika ketimbang kita menggunakan bibit umbi, karena memang jelas apa ya, bentuknya lebih kecil. Ketika kita menanam 1 hektar, otomatis kita juga memerlukan kiloannya atau bibitnya juga nggak terlalu banyak ketimbang ketika menggunakan bibit sebesar ini. Kalau ini 1 kilo isi 90-an sebesar ini, sampai sekarang itu kalau sampai bulan ini sudah mulai muncul tunasnya seperti ini ya. Karena mungkin insya Allah bulan 9 akhir nanti kita mulai menanam. Jadi bibitnya seperti ini, bibit katak. Yang kedua, bibit umbi. Kita ngomong kekurangan terlebih dahulu. Bibit umbi ini kalau seumur kita nyimpannya salah atau kurang benar atau kurang teliti, dia itu akan resiko busuknya tinggi. Sedikit penyok, kalau emang tidak segera ditangani, akhirnya apa? Berjamur. Seperti contoh seperti ini ya. Sudah mulai ada tanda jamur, dan ini seumpama kita tidak segera kita tangani dan kita tanam, jamur itu tetap akan tumbuh di sini, dan akhirnya apa, bibit ini atau porang ini ketika tumbuh dia akan terserang jamur di batangnya. Makanya biasanya kalau sudah mulai muncul jamur, biasanya saya sedikit potek, habis itu saya kasih insektisida kalau sudah mulai agak kering seperti ini. Kalau kekurangannya itu. Terus kekurangan selanjutnya, modal yang kita gunakan. Modal yang gunakan otomatis agak lebih tinggi karena ini 1 kilo isi 3 isi 4-an, 3 4 sampai 5-an. Otomatis ketika kita pengen menanam 1 hektar, ya otomatis kita memerlukan modal yang sangat tinggi menggunakan ini ketimbang menggunakan katak. Tapi dia mempunyai kelebihan ketimbang katak karena memang dimensinya lebih besar. Otomatis masa panennya juga lebih singkat. Karena ini tidak perlu menunggu 1 atau 2 musim atau 2 tahun, 1 musim pun atau 1 tahun pun bisa panen. Contoh ini kita tanam 2000 tahun ini 2021 ini bulan 10, tahun depan itu perkiraan saya menggunakan bibit ini kalau lahannya itu bagus bisa dapat kira lebih ya 4 3 sampai 4 kiloan. Nah, sekarang terserah teman-teman pengen gunakan bibit umbi atau bibit katak. Semuanya ada kekurangan, ada kelebihannya. Semua tergantung teman-teman. Terima kasih. Not sure if you know this, but when we first